Pikachu. Dan ini adalah bahan-bahannya, nangka yang sudah direbus, lemak sapi atau sandung lamur, serai, daun jeruk, lengkuas, santan, dan juga bumbu yang sudah dihaluskan. Pertama-tama panaskan minyak, masukkan bumbu, tumis sampai harum ya bunda. Masukkan bumbu dapur, tumis-tumis hingga harum. Lalu masukkan lemak sapi, ditumis-tumis ya bunda, biar nggak gosong. Masukkan nangka yang sudah direbus, tumis-tumis sebentar. Masukkan garam secukupnya, gula secukupnya, penyedap rasa. Aduk-aduk lagi ya bunda. Masukkan air. Lalu tutup sampai empuk. Setelah itu masukkan santan. Kecilkan api ya bunda, jangan pakai api terlalu besar. Lalu tutup hingga mendidih ya bunda. Nangka siap dihidangkan.